Ketika haid, maaf, bolehkah perempuan masuk masjid? Perempuan haid tidak boleh memegang Quran, membawa Quran, membaca Quran, iktikaf, tawaf, salat, puasa. Tak boleh. Mana kitabnya? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaidi. Itu yang saya pakai. Bila ada ustaz lain mengatakan boleh, 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 berarti dia ada dalil. Saya pakai yang tak boleh. Kenapa ustaz pakai tak boleh? Saya pegang dalil kuat yang tak boleh. Ini mimbar Nabi, ini mihrab tempat Nabi jadi imam, rumah Nabi di sebelah kiri. Nabi sedang itikaf, Nabi datang ke pintu rumahnya. Rumah dia di samping, itulah makam Nabi sekarang. Kerana Nabi waktu dia meninggal, langsung saja terus digali, dimakamkan di kamar Aisyah. Ya Aisyah, Nabi panggil, ya Umairah, ya nawilinil khumrah. Tolong ambilkan kain khumrah, ambilkan aku kain. Aisyah datang membawa kain. Aisyah tidak masuk ke dalam, Nabi tidak keluar. Kenapa Nabi tidak keluar? Dia takut iktikafnya batal. Kenapa Aisyah tidak masuk ke dalam? Aisyah takut masuk ke dalam karena dia sedang dalam keadaan haid. Lalu apa kata Nabi? Ulurkan saja tanganmu ke dalam. Kenapa? Karena tanganmu tidak haid, tapi badannya tetap berada di luar. Itu menunjukkan perempuan haid tak masuk masjid. Sampai mana had-had batas masjid yang boleh dilalui? Apakah bilik-bilik dalam masjid termasuk dari masjid? Ada orang yang berpemahaman semua yang di bawah atap masjid adalah masjid. Jika semua yang berada di bawah atap masjid adalah masjid, maka semua yang berada di atas dosa besar. Kenapa? Karena maaf, buang air kecil, kencing dalam masjid, di atas ada toilet, dan dia masih di bawah atap masjid. Maka yang dimaksud dengan masjid bukan semua yang di bawah atap masjid, tapi yang biasa dipakai untuk sholat. Lalu masjid Mu'az bin Jabal ni, mana yang masjid itu? Nih, yang biasa dipakai, kaca ke dalam ni. Adapun itu balkona, kata orang Mesir, teras, itu di luar adalah memang biasa masjid dulu, masjid-masjid Sultan Melayu zaman dulu memang sengaja dibuat macam itu kerana gunanya untuk maaf-maaf untuk perempuan yang sedang uzur dalam keadaan halangan. Tapi mohon maaf, bukan saya cakap tuan dalam keadaan uzur, maknanya kerana kita sedang penuh sekarang, melimpah ruah sampai keluar. Tapi artinya yang dimaksud dengan masjid, tempat yang biasa solat berjamaah zuhur, asar, maghrib, hanya sebatas ini saja. Yang luar itu, maka itu adalah tempat yang dibolehkan. Bila dalam keadaan ada perempuan haid berhalangan, dia dengarkan tausiah, tazkirah, tapi ada pengeras suara mikrofon, dengar suara dari luar, atau ada television untuk pandang, tengok, dengar suara kajian ustaz. 11. Sah atau tidak kalau solat mengangkat kedua kaki ketika sujud? Macam mana mengangkat kaki sujud? Bila sujud, kedua ujung kaki ke lantai, tapi ikhtilaf antara mazhab Syafi'i dengan Hambali. Mazhab Syafi'i, kedua kakinya dilebarkan. Ini kaki, kedua kaki lebar. Ujung kaki, ini, kedua kaki lebar. Sedangkan mazhab Hambali, kedua kaki rapat. Mazhab Syafi'i, kedua kaki lebar. Nanti bila ada, nanti ustaz mengatakan, bila sujud, kedua kaki rapatkan. Itu Hambali. Sedangkan mazhab Syafi'i, kedua kaki jarangkan. Karena waktu tegak, kaki jarang. Waktu rukuk juga jarang. Waktu sujud pun dijarangkan. Nah ini, kaki turun ke bawah. Tiba-tiba masa kepala dia turun, naik kakinya ke atas. Kenapa dia angkat? Kalau dia berkeyakinan, berpemahaman bahwa perbuatan ini diajarkan Nabi, masuk dalam perbuatan bid'ah, karena tak ada dalil sama sekali. Dia sedang membuat-buat suatu amalan. Kalau dia tidak tahu, jahil, kita bagi tahu, jangan lagi engkau buat. Kenapa engkau angkat? Kaki engkau mestilah turun ke bawah dan menghadap kiblat. Itu. Apakah batal? Tidak, tak batal. 13. Mana 12? Begitu ditulis, langsung 13. Terakhir, apa pendapat ustaz kencing berdiri?
Adakah hadis menyebut Nabi kencing berdiri? Ada. Bagaimana kami temukan hadis itu? Buka program pencari hadis, searching, tulis di search Subathah, sin ba alif po ta Subathah. Nanti dapat hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi kencing di Subathah. Subathah tempat buang sampah. Waktu itu darurat, tak ada tempat. Nabi kencing Subathah. Itulah satu-satunya hadis menunjukkan kencing berdiri. Nanti bila ada orang berhujjah dengan itu, boleh, kata dia. Tidak boleh. Kerana hadis itu dalam keadaan darurat. Adapun dalam keadaan tidak darurat, bukan emergensi, maka tetap dia tetap, apa bahasa Malaysia, cangkung, jongkok, ya, ke bawah. Kenapa? Karena air kalau dia tumpah dalam keadaan tegak, dia tak habis. Tapi kalau dalam keadaan cangkung ke bawah, maka habis. Kalau dia tak habis, maka menggumpal menjadi batu, menjadi penyakit, maka habiskan. Maka Nabi SAW habis. Lalu makna lain juga, bika tegak, air jatuh ke bawah, memercik, sehingga air percikannya naik ke kaki, naik ke kain, menimbulkan was-wasah. Oleh sebab itu, maka kita ikutkan sunnah Nabi SAW. Mazhab Maliki mengatakan tegak itu makruh, tak sampai pada haram. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah.